Persiapan menjelang perjalanan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 hingga 6 September 2024 semakin matang. Panitia saat ini sedang memverifikasi data pendaftaran. Dalam rilis resmi perkembangan informasi perjalanan Paus ke Indonesia, Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi. Semua bantuan finansial hanya dikirim melalui rekening atas nama Konferensi Wali Gereja Indonesia. Dana sudah terkumpul sesuai yang dibutuhkan dan pengumpulan dana telah ditutup sejak 14 Juli 2024. Pendaftaran umat untuk mengikuti misa di Stadion GBK sudah berlangsung melalui keuskupan, kevikepan dan paroki setempat, saat ini data sedang dalam tahap verifikasi panitia. Panitia mengimbau umat agar memperoleh informasi lebih lengkap lainnya melalui jalur komunikasi resmi Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus yang dibentuk melalui keputusan Presidium Konferensi Wali Gereja Indonesia yaitu melalui website www.mirivica.net. Panitia Kunjungan Bapa Suci Fransiskus kembali menegaskan tidak memproduksi merchandise atau cinderamata resmi maupun bekerja sama dengan biro perjalanan apapun terkait kunjungan Paus Fransiskus. Registrasi media untuk mendapatkan akreditasi peliputan telah dibuka di tautan media Accreditation for Pope Francis Apostolic Journey to Indonesia, Mirivica News mulai 30 Juli 2024 hingga 10 Agustus 2024. Saat ini pendaftaran masih berlangsung dan akan dilanjutkan dengan tahap pemberian akreditasi, pengumuman kepada media yang lolos maupun belum lolos akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 melalui www.mirivica.net. Agenda, pengumuman maupun informasi yang beredar tidak dari jalur komunikasi resmi panitia di luar tanggung jawab kepanitiaan, diharapkan masyarakat utamanya umat Katolik dapat cermat dan melakukan konfirmasi ke jalur komunikasi keuskupan masing-masing. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.